ini rame banget ya. Ditawar habis-habisan sama orang-orang. Boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Hariska Vlog. Pada malam ini saya dengan istri mau ajak Anda untuk jalan-jalan di Expo Srono. Jadi eksponya di lapangan Wirabumi Srono. Dan malam ini malam terakhir, tanggal 31 Agustus. Seperti apa kemeriahan Expo ini? Ikuti terus video ini sampai selesai. Kita sudah sampai di lapangan Wirabumi. Ini sepertinya keramaian dari stand Expo atau bazar di Kecamatan Srono. Jadi tiap-tiap desa memunculkan produk masing-masing. Ada kopi, ada kerajinan, wah banyak sekali. Jalan ya. Ini ada stand dari Desa Kepundungan sepertinya ya, dari Balai Pertemuan Kampung KB. Di sini ada ternak. Ada kelinci. Ayo kita lihat. Ada kelinci. Hah? Daroklah kucing tuh mau. Koyok boneka ya modele. Imutan. Oh, iso ngasih makan ya tadi. Gelem ya dikai panganan aku. Wih, main balon. Wih, saya ketinggalan. Ini siapa nih masa kecilnya yang suka main kayak gini? Di Sukomaju. Lah ini desa saya, ini Sukomaju. Pak Tamam. Sama siapa ini? Sama istri. Oh iya, monggo Pak Eko. Datang yang wakil bupati. Hah? Lah ini wakil bupati nih, Pak Widiatmoko. Ladrang, guys. Oh, lorong ladrang. Kok gak borong gurame? Oh, itu lele niku, Pak. Saya cari gurame gak ada, adanya lele. Lah niku. Ini ya. Oh, mboten, De. Niku apa? Niki produk sinten niki, Pak? Mbak Hot. Mbak Hot. Eh, Buhur. Oh, Buhur. Oh. Dari kawasan PKK. Produknya jenengan kok mboten enten, Pak? Itu dia. Oh, itu ini produknya, Pak. Pak Tamam. Ini yang belum tahu karena tidak ada stikernya. Niki nopo Pak niki, Pak? Niki nopo niki? Ya, untuk pengkilap kendaraan. Oh, pengkilap kendaraan. Polres. Nanti bisa pesan ke Pak Tamam ini ya, nanti kontaknya tak kasih di deskripsi. Yang ini juga sama niki, Pak, niki nopo? Oh, pengharum baju kayak. Oh, nggih, pengharum baju. Nah, ini keripik daging lele ini punyanya Mas Imron. Ini ada produk kerajinan dari Desa Parijatah Wetan. Ada kerajinan dari ukiran kayu gitu ya. Banyak sekali juga kerajinan dari sampah plastik. Nah, kita next ke tempat lainnya. Untuk keliling-keliling di Expo Srono. Yang sebelah sini ada stand dari SMPN 1 Srono. Ya. Nah, ini sepertinya teman saya ini. Harus saya salami dulu ini. Halo, Mas Cahyo. Follow Instagram saya @wisam1 ya. Siap. SMP 1 ada produk apa ini, Mas? Banyak.
ada kerajinan. Oh, ada kerajinan. Monggo masuk. Ini ada permainan yang sangat khas di acara-acara expo umumnya, yakni stand game. Wah. Biasanya 5.000-an ini biasanya. Berapa kali putaran gitu kan. Untuk hadiahnya bisa bermacam-macam, mulai dari perabot rumah tangga, minuman, sabun dan lain-lain. Serba 5.000 pokoknya ini wes. Nek, coba lagi. Halo, dapat apa? Aqua. Permen. Dapat permen. Ya, permen sih toh, tapi asik ini ya untuk hiburan. Belah sini kita lewati stand pasar malam. Wih, sudah muter ya. Wih, asik ini kayaknya ya. Kalau anak kecil sepertinya suka sekali, tapi kalau saya mohon maaf ini. Sebelah sini ada pesawat yang diputer-puter terus-menerus sampai pusing. Sebelahnya pesawat ini ada stand menggambar untuk anak-anak. Ya. Jadi dikasihkan beberapa gambar di styrofoam sehingga nanti anak-anak bisa melukis di styrofoam yang disediakan. Seperti ini contohnya. Bagi teman-teman yang hobi mancing, kalau masih kecil kan kalau mancing di sungai berbahaya. Ini mancing di kolam. Ye, dapat bebek ternyata. Yang dapat bisa enggak hanya ikan tapi bebek juga bisa dapat. Wah, ikannya bisa muter-muter ya. Wes, dapat lagi ikannya banyak. Dapat banyak sekali ternyata. Pernah dapat. Oh. Nah, kena. Iya. Yeah. Wes, nanti digoreng ya di rumah. Digoreng, guys. Sini ada bapak dan ibu saya ini di sini. Adek pundi? Mbe, Mam. Oh, kula ngene, Mbe. Lah terus ngadek teng mriki. Mare marke. Ini ada ayam. Ayam petek. Ayam petek warna-warni, maaf ya. Ini rame banget ya. Ditawar habis-habisan sama orang-orang. Ya susah kalau hadapan sama ibu-ibu ya. Ini apa ini? Oh, ini sawal bantal kayaknya. Iya, ini sawal bantal. Pak Tuan Juara, Pak Uji, waktu pernyataan untuk naik ke panggung untuk berkenap. Ini celananya murah meriah. Pak Uji yang ditugaskan untuk menyanyikan pesan yang di 15.000. 15.000.
lagi porsis. Yes, privasi itu ya. Lebih privasi punya saya. Oke. Wes. Beli apa kak? Atau just seeing? Just looking. Wow. Ini banyak sekali pakaian dalam ini. Serba murah meriah ya. 5 ribuan, 10 ribu, 10 ribu dapat 3. Nah pas ya. Dapat satu barang setelah muter-muter dari tadi. Next, kita tadi belum beli makan sama sekali ya. Kita sudah muteri lapangan ini. Lihat-lihat tadi itu ada wahana-wahana. Kita sekarang mau cari makan. Cemilan di mana ya? Sepertinya di daerah tengah-tengah situ. Kita sudah sampai di stan kuliner. Begitu datang kita disambut cilok sama es krim. Kita masih terus saja jalan. Oh, ini ada ikan ya di stan kuliner ini. Apa mungkin mau dimakan tuh ikannya? Iya. Halo. Woi, ternyata kita beneran beli es krim. Tak kira mau beli cemilan apa tadi itu. Oke lah, kita beli es krim. Es krim gak yang anu. Ini gila kayak gini. Ini tiga rasa gitu. Mix tiga rasa. Es krim. Molen. Oh iya, dapat molen juga. Tadi gak sempat video. Ya, terima kasih sudah melihat Hariska Vlog. Ya, terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di daily vlog kami berikutnya. Sampai jumpa. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.